Akhirnya reruntuhan dunia udah dibuka nih. Wah, di bagian reruntuhan Eden ya guys. Di sini udah ada untuk reruntuhan Eden yang kedua dan kita bisa untuk join. Join. Ah. Oh, kita dapat satu tiket nih. Dan belinya 78.000. Wow. Ini ada analisanya. Ada Suli yang ikut. Lalu untuk pencarian apa ini? Pergi ke lihat. Alright, ini tempatnya untuk reruntuhan Eden ya. Mungkin di sini zona perkelahian mungkin. Oke, 1 menit kita akan nunggu sampai tim-tim kita masuk dan kita akan lihat ada apa dengan reruntuhan Eden. Sebetulnya gue juga kepo karena first time juga sih guys. Di sini masih jauh banget lagi. Gue kehabisan untuk persediaan ya fasilitas percepatan pastinya. Ini apalagi gue dapat diskonan banyak banget. Cuma kan sekali pembelian cuman ngebuffnya satu. Nah di sini gue dapat 6 diskon guys. Astaga. Alright, udah masuk nih 11 detik lagi. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Dan kita membeli dan di sini ada sisa waktu. Oke. Okay. CP yang direkomendasikan adalah 3 juta. Enggak, 3 juta. Hey, ini gue suruh apaan? Garmisum. Oke. Okay. Oh, membuka plot. Alright. Bilangan 00 juga. Wah, 3 juta, guys. Guys. Main angin ngapaan tuh? Yang kita emang disuruh nyerang ini ya, coba ya. Garmisum. Menang battle dong. Wow, high war. Itu ada 150. Apaan tuh astaga. Wih, posisi gue explore. Kita kirim. Wow, gokil juga ini guys. Ini udah explore nih. Oh, pergi eksplorasi membutuhkan 200 dan kita akan mendapatkan kristal metik ya. Di sini ada penjaga runtuhannya kita lihat nih. Saya levelnya 120 keren. Beda. Ini gue balik dulu. Oke. Lalu garmisum terus ya jadi. Jadi kayak membuka sebuah plot yang ada nih. Tetap aja serang waktu nggak apa-apa. Di sini ada WTF nih, kita bisa untuk nyerang juga nih guys. Oke, dia mundur ternyata. Oh, ini ada nih explore. Kalah battle. Wah, kita kalah battle lagi. CP-nya 3. Wow, gede banget. Ah, temen gue ya yang di sini ya. WTF, enggak sih. Enggak. Oh, ternyata ada yang nyerang. Ada ROD. Wow. Ini kita bisa untuk eksplorasi. Ada eksplorasi juga. Lo ketahanan apaan nih? Oh, sekali dihancurkan kayak gitu.
Ini kita kembali aja dulu. Gokil nih, gokil nih. Waduh, membutuhkan waktu 1 menitan lebih. Di sini, oh, kita ada waktu di mana pencapaian ya. Kristal adalah bangunan yang kita milikin dan kita harus membutuhkan ini. Respon secara acak 3 kali, kita harus diserang-serang 3 kali kayak gitu. Jadi usahakan tetap kalian pertahananin untuk fortress kalian. Ini gue buat jam 3:30 pagi, dimana ya mayoritas banyak kan masih tidur sih guys. Ini kalau masih tidur kan lumayan lah, CP-CP gede itu pada loginya kalau di server 220 itu pas siang-siang. Biasanya sih kayak gitu, pada mainnya siang-siang, malam malamnya tengah hari gitu. Ini dia nyerang ke sini posisi. Oh, langsung diklik ya, nggak bisa diselimutin kabut. Mungkin dia udah kebuka ya. Nih, oke. Wah, WTF nih, ROD. Kita serang dulu. Ada gor. Bongkar aja ya kali. Nih. Tes gue dulu. Kambing. Wah, oke, okay. Dia pergi tuh. Kita explore, bongkarin. Biar enggak kesini, nah. Sekarang kita lihat 1 kali lagi. Oke. Itu diserang apaan nih? Gor. Biru-biru. 85 gor 100. Wah. Cepet banget yang datang. Level tinggi nih, gue kayaknya kelempar nih, bakalan kalah nih. Bener kan? Lempar tinggi. Oh, ini apaan nih? Ini titik pusatnya kah? Ya. Iya, kayaknya kotanya. Oke. Oh, di sini nyerang. Ini kita bisa serang-serang terus ya. Hey. Wah, kambing. Teleportasi. Kok teleportasinya gitu doang? Permisum. Gak bisa. Ini titik supply yang kita ambil di sini. Wah, gede banget. Kebuka-kebuka tuh. Ini gue diserang mulu loh. Bel banget gue. Kok kalah toh? Tadi menang ya?
WTF-nya ini 2400 dong. Kita ambil dari sini di gimana? Ah, gue nyerang lagi. Itu supply. Ini menang kan? Dua kali. Udah main semuanya kan? Hehe. Wow, ada scene. 224. Baru ngeh gua. Sisa waktu kristal metik, oh, rebutan kristal barangnya seperti itu. Di sini ada yang nyerang lagi. Ban mesari kemana ini? Nyebel lagi aneh-aneh. Gue balas ya guys. Sorry, wah, sorry, gue bales nih. Wah, ini yang duluan yang menang, sama aja. Kayak gini kan dia farming 17 detik dan proses kita kosongan. Nggak ada sisi pertahanan. Kalah tuh. Level 7 gue kalah. Menangan tunggal. Wow. Hah? Fortress dihancurkan. Oh iya, fortress gue dihancurkan, tapi aman, gak apa-apa. Dari permainan kristal ini gak terlalu berkurang banyak. Ini ada, udah ada yang farming. Gue yang diserang ya. Oh, Mas Ari, gue kalah karena ratingnya guys. Ini kita bisa diserang ya. Nambah 85. Lo ini? Wow. Gue dapet nih. Beneran kah? Karmisum? Ini gue sendiri guys. Oh, gue diserang. Hutan ceritanya. Ya gue kalah lah. Kalah. Di sini tadi gue kalah juga. Dapat 1000. BTF ini siapa sih? Oke. 1600 wala. Wah, juara 26 ini gagalin aja kali. Oke.
kakak lain. Nih, dicoba serang lagi nih. Gue diserang Masari, level 100. Gagal lah, mati semua itu. Triple kill langsung kayak gitu, triple kill. Acau. Ini kalau gue teleportasi gimana caranya coba? Gak bisa. Yang ini punya nyawaan, serang juga nggak bisa. Wih, wah, bubar, bubar guys. Anjir, kita lihat. Poin tertinggi gua dapatnya 1500, jadi ini udah dapat. Kita bisa runtuhan lagi, tapi selesai pada 15 menit lagi. Ini top 1 mendapatkan, wow. Menjelajahi selama 7 hari dan juga peti emas epic S4 wadidaw. Mulia kemuliaan. Wah, si ban ya. Di sini ada yang 18.000, di sini 10.000. Peringkatnya tinggi sekali. Kalau ini dibuka kapan? Ini belum dibuka sih. Wow, seperti itu ternyata. Angda dikeluarkan dari battlefield. Oke, akhirnya gue balik lagi. Dan gue balik di posisi gue lagi nih, guys. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Kita lihat untuk bagian suratnya. Potres dihancurkan kan, ini kita dapat. Lalu untuk buat kemuliaan zona ya, dimana kita bisa untuk membeli toko zona tersebut. Nah, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang reruntuhan Eden, dan sampai selesai jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.